Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. So video ini aku akan buat lampu belakang ala-ala Predator. Ramai yang dah buat, so aku nak try juga. So ni lampu belakang LC lama aku dah pecah. Aku akan guna ini. Cover dia aku akan tukar nanti. So lampu Predator tu mesti korang dah tahu kan macam mana rupa dia. So korang layan nanti, aku akan buat. Nanti aku insert gambar rupa dia macam ni. So stay tune. Aku akan beli cover dulu dan kita akan sambung lagi. Okey, sebelum tu aku akan buka dan cuci dulu sebab dah bertanah eh. Kena hujan apa semua. Aku akan basuh dulu. Buka dia punya cover dan basuh. Okey, jom. Okay, ni lampu tadi yang aku dah basuh. Okay, ni cover lampu. Aku rasa ni cover lampu V3 kot. Aku beli tadi harga RM15. So aku akan buat lampu Predator. Lampu Predator tu kita akan tutup area ni. Aku akan tutup guna tape hitam. Kalau korang ada stiker karbon tu lagi senang. So jom kita mulakan. Ok, dalam ni ada dua skru ni. So kita kena buka untuk cabut dia punya warna merah ni. Okay, kita buka dulu warna merah ni. Kita kena tolak seseluk, takut petah.
Okay, kita cabut. Aku akan tutup area ni menggunakan tape hitam. So yang belakang ni aku akan letak aluminium foil untuk kasi lebih terang lampu tu. Lampu tu akan reflect ke atas. Okay, kita layan dulu. So inilah rupa dia bila aku dah tape. Aku tape area yang bulat ni. So yang belakang ni aku akan letak aluminium foil lah. Okay, stay tuned. Ni aku dah siap pasang. Macam ni lah rupa dia. So yang belah dalam ni aku letak aluminium foil. Okay, so nanti aku akan pasang dekat cover dia dan pasang dekat motor aku. Okay, ni lampu motor aku sebelum. Ini yang standard yang belum aku tutup. So ni lampu spoiler ni berkelip-kelip. Kalau korang nak tahu macam mana aku buat, korang boleh dapatkan barang tu dekat link dekat description aku ada jual. So aku akan tukar lampu ni dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, ni aku dah siap pasang. So macam ni lah keadaan dia, lampu Predator. So kat sini kalau korang boleh nampak, ada sikit yang aku tak tutup, nampak cacat eh. So sikit ni takpelah, halal-halal je lah. So sampai sini saja video aku. Sampai sini saja video aku. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kalau korang berminat nak buat lampu klik-klik ni, korang boleh beli controller dia dekat Shopee aku. Link ada dekat description. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.